bulan 9 ya. Saya tahu ini karena inventarisir ya. Jadi kita harus inventarisir atau stock opener, teman-teman. Keyword-keyword kita mana yang udah batch 1, saingannya berapa, udah di posisi berapa. Kita harus inventarisir di Excel. Harus tuh setiap 3 bulan sekali kita harus inventarisir. Namanya kegiatan itu namanya SHARP. S-A-R-P, SHARP. Kepanjangannya search engine, P-nya position, R-nya apa ya? Ranking ya? Ah gitu. Gitu. Jadi kita harus inventarisir. Ada sih yang berbayar, namanya Chef Robot. Saya lihat harganya murah sih, cuma $5 ya, 5 sampai $6 per bulan. Cuma saya tes kok enggak ini ya. Enggak benar-benar akurat, cuma lumayan lah, membantu lah ya. Tapi nggak ada kompetitornya gitu, jadi nggak ada kompetisinya. Berapa sih kompetisi di keyword ini tuh nggak ada gitu. Kalau itu ada, nah saya mau berlangganan di Chef Robot. Tapi lumayan sih untuk tahu cepet ya, nggak usah capek-capek inventarisir. Inventarisir tuh capek loh teman-teman. Kita bisa selesai itu, bisa inventarisir tuh kalau rajin banget itu bisa 4 hari ya baru kelar. Selama 3 bulan sekali kegiatan itu kita lakukan ya. Atau kalau malas-malas ya seminggu lah baru kelar gitu. Itu kita perlu ya inventarisir. Jadi keyword kita, web kita itu udah di nomor, udah di halaman berapa di keyword itu gitu. Kita perlu ngedata ya. Nah, ini kita lihat nih September ya. September 29 ya. September 29. Berarti 10 11 12 sekarang bulan apa? Juli ya. 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7. Berarti 10 ya? 9. 9. 9 bulan. Nah, gitu. Jadi apa yang kita lakukan sekarang itu hasilnya, ini kalau main web ya, teman-teman ya. Nggak ngomongin game plan yang lain, ini baru ngomongin website. Poinnya website ya. Kalau kita main website, ini khusus web baru, khusus web baru. Apa yang kita kerjakan sekarang, apa yang kita posting sekarang, page 1-nya itu 9 bulan kemudian. Khusus yang high competition ya, jadi nggak usah khawatir teman-teman, jadi udah punya parameter ya. Apa yang kita lakukan itu nanti panennya 9 bulan ke depan. Nah ini contohnya, ini kita udah bisa buktiin ya. Jadi lihat nih, ini webnya Mas Andre ya. Nih dia udah buat 2016 ya kan, ya 2016. Web saya baru ternyata baru 9 bulan ya. Ya gitu. Nah, udah 9 bulan ya. Ini webnya Mas Andre ya. Itu saya kalahin, ya kan? Jadi enggak usah khawatir, teman-teman. Enggak usah khawatir, enggak usah takut sama web senior. Kan banyak yang bilang, "Aduh, lawan senior berat." Kayaknya enggak mungkin. Nah, jangan begitu, teman-teman. Nah, ini buktinya, ini udah terbukti ya. Ini udah terbukti. Ini webnya Mas Andre udah saya kalahkan. Ya, khusus di keyword yang ini aja. Keyword yang lain dia menang banyak ya. Ini saya menang di keyword satu ini aja, Bandung ya. Kota-kota yang lain udah saya banyak kalah ya. Jadi gitu, emang si Google emang adil ya. Kita dari berapa keyword, mana sih yang juara? Nah, kita ada berapa sih yang juara? Berapa banyaknya sih yang juara gitu kan. Nah, juara tuh maksudnya di page 1 ya. Entah itu posisinya nomor berapa bebas lah. Yang penting kita page 1 dulu, targetnya page 1 dulu. Jadi waktu itu saya inventarisir dari 700 artikel, yang page 1 itu 50% kan lumayan ya. Lumayan loh 50% tuh, sekitar 364 waktu itu. Ya nanti dilihat di sini ya Ustaz. Grafiknya berapa? Bagusnya kita bisa coba.
Gak harus kita tahu, kalau kita mendalami ilmunya, dengan